This press conference is called following a meeting. Pulau Pinang bakal muncul sebagai negeri berteknologi tinggi menerusi pelan induk kesalih hubungan Pulau Pinang yang diperkenalkan kerajaan negeri pada Sabtu. Menerusi pelan itu, Pulau Pinang juga dijangka menjadi negeri pertama yang akan menggunakan perkhidmatan jalur lebar dengan kelajuan gigabit GB bagi semua rangkaian telekomunikasi. Ketua Menteri Cokonyo berkata pelan induk kesalih hubungan Pulau Pinang adalah selaras dengan hasrat kerajaan negeri menuju ke visi Pinang 2030 sebagai negeri pintar. Beliau berkata pada sidang media di Kompleks Tun Abdul Razak, Kumta. Companies in Malaysia for this historical meeting where all the CEOs of the seven telco